sesungguhnya masalah SDM itu sudah kita tindak lanjut dengan adanya asisten survei. Sumber daya manusia, saya kira juga sudah terpenuhi. Akhir Januari ada yang sudah 100%, tapi by produknya itu masih nol. Sampai dengan pengumuman selesai, sampai dengan sertifikat di akhir Mei. Akhir Mei penanggalan SK dan penanggalan sertifikat, langsung penandatanganan oleh pihak ketua tim. Kedua, ingat ya, penlog yang sudah diajukan tahun ini itu jangan lagi diajukan di penlog tahun depan. Dalam artian berarti kita merupakan desa lengkap. Ketiga, warga ya, bagaimana biasa dilengkapi, jangan sampai di ujung-ujung tahun, dari awal sudah harus dilengkapi. Pengumuman juga, strategi pengumuman tadi sudah saya sampaikan, tidak harus lengkap, segera diumumkan sehingga kita bisa mempercepat suatu kegiatan dengan waktu 14 hari. Terakhir saya minta ditingkatkan dan disepakati hasil kita rapat ini, April di lapangan, Mei selesai. Produk unggulan dari Kanwil Maluku Utara adalah 20% kawasan hutan. Terima kasih kepada semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.